bidadarinya lagi nyuci. Sekarang ketemu sama komandan kita ini. Namanya Mas Ilung ini, Mas Ilung. Ayo Mas Ilung. Gimana Mas Ilung? Nah, sepatah dua kata dong. Gimana tadi pendapatnya? Sudah serah itu best. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah. Lebih kenceng dong Mas. Ini banyak lagunya ini loh. Iya, bikin kau ya. Tadi anu apa Mbak? Tadi cosplay apa? Enggak, bukan. Apa Mbak tadi? Nganu. Apa? Nganu. Kok nganu sih? Om apa tambah merasa muda hari ini karena ketemu sama cewek-cewek cantik, Om? Kata jawab. Loh, sama yang salah. Kenapa? Seleranya bukan perempuan cantik sekarang. Oh, seleranya apa? Perempuan yang los. Oh, iya. Perempuan yang los. Mas, namanya siapa Mas? Avandi. Avandi, dari mana ini? Ya, perwakilan dari Kalangan. Oh, motret apa tadi? Model atau mantro atau? Oh, ini loh, lah kenapa? Masuknya ke panitia. Oh, ke panitia. Gimana Pak? Akhirnya kita ketemu ini Pak di Sumber Sirah. Nah, gimana ini? Tadi acaranya gimana? Sampai sore ini Bu. Oke. Belum ada sih. Cie. Siapa nih? Mbak prewet, kok prewet Mbak di sini Mbak? Loh ini prewet sama Mas. Mama. Oh, Mama. Mana? Rumahnya mana rumahnya? Rumah saya Kalipari. Oke. Kalipari pojok kidul itu. Tadi kenapa kok kesini? Ayo. Karena saya pengen apa? Cari teman gitu, cari gebetan. Kenapa tadi kamu di sini? Ke anu diculik ta? Saya berniat dalam lubuk hati yang paling dalam saya berniat mencari gebetan. Gebetan. Gebetannya udah dapat akhirnya. Yang itu ta?
Belum om. Belum. Rencana cari yang banyak gitu loh. Nanti kalau sudah umur banyak itu ditaleni terus disumer di depan rumah kalau namamu siapa sih namamu? Nama saya Banana. Oh Banana. Nama banyak saya Banana. Mas digandeng toh mas? Digandeng toh. Nah ini dia ada tante cakep. Masuk vlogku loh ini nanti. Tuh, tadi gimana tuh ceritanya si kecil ini tadi? Terdampar. Apa yang maksa? Kerjaannya memang paling-paling. Tuh. Kamu dimarahin sama mamamu kamu? Enggak dimarahin, mamaku sangat baik. Oh, mamamu sangat baik. Tapi tadi gimana? Acaranya lancar? Acaranya lancar. Acaranya sangat spektakuler. Banyak. Cowoknya cakep-cakep enggak? Enggak ada. Ampun, enggak ada. Dan ngomong aku mau foto yang artinya dapet aja. Aku gak mau otentik kayak orang cantik itu semua bisa gitu. Lagi ngomong pengen kayak body shape, warnanya jadi hijau. Jadi body shape itu kayak gimana? Body shape itu? Aku tuh gak tahu loh istilahnya kayak gitu tuh. Loh. Kayak body shape, warnanya jadi hijau, jadi ungu. Den, aku mau tanya nih sama kamu. Kalau menurut kamu, fotografer yang banyak filenya tapi jarang di-upload itu menurut kamu gimana? Bisa benefit, maksudnya modelnya tuh dapat file yang minimal, tapi model udah nggak dapat di upload aja, itu nggak benefit dua-duanya. Karena model make up tuh juga mahal, barang juga mahal, model menghargai. Jadi harusnya memang dikasih ya, walaupun satu gitu dikasih ya. Ya nggak satu pak. Dapat tiga, bagus kalau dapat semua, bagus kalau dapat dieditkan lebih dari tiga. Kalau kamu habis sesi gitu itu maunya dikasih file mentah atau file editan? Aku sukanya mentah. 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 Kamu goreng sendiri gitu kalau mentah. Makan sendiri. Gimana? Ini nomornya 0123. Ya. Om editin yang ini. Jadi karena post itu kadang selera fotografer, kadang selera model juga punya seleranya. Jadi dikasih file edit yang model fotografer dan mentahnya itu nanti model milik. Pose yang ini beda kan pasti seleranya fotografer. Tetap minta editnya sih fotografer. Kalau ada fotografer yang editnya sampai bertahun-tahun gitu, itu menurut kamu gimana Den? Lama banget gitu, itu menurut kamu gimana? Itu tipe orang sok sibuk. Monster kill. Sosibu. Mau cari model tapi nggak mau rekosong edit itu. Nah, terus siapa Den? Ditake apa di pantai ini? Aku nagihan. Oh nagihan. Ngomongi kayak. Nagihan apa nagi? Dapat kamu tentang hari ini gimana? Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat fotografer yang sudah datang, sudah apresiasi. Oke, terus segala modelku. Maaf, le modelanku kayak gini. Terus aku lebih nyaman dengan model ceria ya. Oke, sip. Selera mungkin banyak sama. Terus, lah ini dia ada Lala. Lah, duduk dulu dong lah. Udah kayak gitu. Iya dong, enggak apa-apa lah, duduk lah. Terus kapan lagi kita duduk berdua lah. Ya. Iyalah. Ini ada model cantik namanya Lala. Lala dari mana lah? Dari Tidar Malang. Aslinya? Asli Malang. Oh. Tadi kamu konsepnya apa? Konsep apa tadi? Robot. Robot? Kamu jadi robot? Iya, jadi robot. Robot seksi gitu. Bajunya berat. Jadi pusing. Pusing? Apa cosplay gitu atau gimana? Cosplay. Satu kostum atau banyak kostum? Satu kostum. Kenapa kamu tadi kok milih kostum itu? Atau memang sebelumnya? Kebagian itu. Biasanya kamu? Biasanya kok igau.
hari ini tadi kan banyak fotografer kan? Banyak fotografer, terus kamu... Pendapat kamu soal fotografer yang banyak banget hari ini tadi gimana? Kok nggak tahu? Oh, yang asik-asik gitu? Campur asik. Asik semua, oke. By the way, kamu kan pasti pernah sesi kan ya? Pernah sesi foto gitu sama fotografer. Nah, menurut kamu nih, kalau ada fotografer nih yang istilahnya motret lama banget, tapi akhirnya filenya nggak dikasih sama modelnya, itu menurut kamu gimana? Sebel. Sebel. Pernah sih ada fotografer malah nggak disebutin ya? Iya. Itu sensor lah. Disensor. Foto lama itu hasilnya bagus-bagus, jadi emang sih mau dihapus. Terus pas seminggu kalinya belum jadi, terus bulan depan hilang fotonya katanya. Duh, hilang. Waduh, duh, 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 duh. Boleh tuh udah capek-capek panas-panas. Duh, odor. Iya, odor. Terus sebel banget itu. Harusnya gimana itu harusnya? Ya harusnya dikasih aja. Tapi pas awal-awal gitu belum deret dikasih aja nggak apa-apa. Oh, berarti kamu suka istilahnya kalau kamu ada sesi gitu tuh sukanya yang mentah atau yang apa? Yang udah editan. Semuanya, semuanya. Bukannya yang editan kan akhirnya kamu jadi lebih cantik gitu. Kamu tipe yang penasaran nggak sih sama hasil foto? Penasaran, jadi mau lihat tapi banyak banget, nggak tahu mau lihat yang mana, mau lihat yang satu nggak mungkin. Gitu. Pengennya sih habis take langsung ambil gitu ya? Iya, kalau bisa. Untuk closing kita, kamu push dulu. Yip, oke, cut. You're crazy!